Abang betul-betul minta maaf dekat Noh. Apa yang keluarga Abang buat dekat Noh. Abang minta maaf, Noh. Noh bersyukur sangat. Allah kurniakan seorang suami semulia Abang. Mungkin Allah sayang dekat kita. Tak pernah terfikir di benak fikiranku untuk aku lalui kehidupan seperti ini. Tinggal di sini bersama mereka sudah cukup menimbulkan rasa asing dalam diri aku pada mulanya. Kenapa Ustaz selalu turun sini? Saja saya nak kenal orang-orang dekat sini. Tempat isteri saya bekerja dulu. Tapi kalau inilah yang aku mampu lakukan dalam menyampaikan dakwah pada mereka, aku redha.